Hujan deras pada Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021 sore membuat banjir di Kota Semarang. Sejumlah ruas jalan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jateng, tergenang air atau banjir menjelang malam pergantian tahun atau tahun baru, Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Genangan air itu terjadi setelah wilayah Kota Semarang diguyur hujan deras pada Jumat sore hingga petang. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Semarang, Winarsono, menyebutkan wilayah yang terdampak banjir akibat hujan deras itu berada di Kelurahan Krobokan, Jalan Gajah, Muktiharjo Lor dan Muktiharjo Kidul, Telogosari, Tambak Rejo, Kaligawe, Genu Indah, dan Gebang Anom. Sejumlah kendaraan ada yang mogok akibat nekat terabas air, namun banyak juga yang tetap melanjutkan perjalanan dengan lancar. Hujan kini sudah reda dan air berangsur surut meski masih menggenang. Contohnya di wilayah Krobokan tergenang mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sudah mulai surut.